orang yang membuat fitnah dan orang yang menyakiti orang mukmin, mukminah dengan tidak ada sebab dan tidak ada alasan. Terutamanya orang yang menzalimi orang-orang yang berimej lelaki perempuan, mereka itu dilaknat oleh Allah Taala di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Mereka akan menerima balasan yang pedih dan berat. Cuba kita tengok maksud dua ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ayat 57 dan 58 surah Al-Ahzab. Dua-dua ayat ni adalah hubungnya dengan orang yang membuat fitnah dan orang yang menyakiti orang mukmin, mukminah dengan tidak ada sebab dan tidak ada alasan. Terutamanya orang yang menzalimi orang-orang yang berimej lelaki perempuan, mereka itu dilaknat oleh Allah Taala di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Mereka akan menerima balasan yang pedih dan berat. Cuba kita tengok maksud dua ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah dan Rasulnya. Ni dia terjemuh dengan secara umum. Walaupun dalam ayat innallazina yu'dhunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang yang menyakiti, maknanya orang sairai. Menyakiti ni jangan kita dak faham katanya nyakit. Nah. Jangan faham katanya menyakiti sakit apa. Dak. Menyakiti ni maknanya orang yang buat fitnah. Kalau bahasa Melayu kampung dia panggil haru. Haru kata gotu goni gotu goni, tak tahu katanya dia nak gapo hak sungguh. Tapi tujuan dia ada. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, maknanya ambil ugamu duk helah kata buat fitnah. Terutamanya orang munafik, orang kafir. Yang ambil ugamu Islam ni jadi panpuan habis. Khainak gotu, khainak gani. Khainak kera'e. Ajarai kera'e. Isi nampak molek. Tapi dia duduk gisak. Benda-benda yang tak sayang. Tak kena. Dalam nangsa, dalam kitab, dalam gapa. Jalan belakang tu. Wa rasulah. Dan orang yang menyakiti Rasul. Ambil ajarai Nabi. Duduk gi pesong dengan otak dia sendiri. Ataupun duduk gi bitburan. Benda yang sengoti, benda hak sebenar, we jadi tak molek. Sairai, bining Nabi, sahabat Nabi, gotu, goni, gotu, goni, banyak. Ni adalah orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala firmannya, Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat. Dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Sekalipun tak nampak di dunia. Katanya puak dia dilaknat. Sebab dilaknat adalah orang yang dijauhkan daripada nikmat rahmat Allah Ta'ala. Walaupun orang sama-sama orang ni tak nampak, katanya dia tu dilaknat oleh Allah. Terutamanya orang munafik, orang-orang kafir dan sebagainya. Yang niat dia tu niat tak molek dah terhadap Islam, terhadap Allah dan Rasul. Maka dengan tersendiri mereka ini adalah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Supaya ayat yang Allah Ta'ala firman, mal'unin. Mal'unin artinya mereka itu duduk di dalam keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang kita akan dengar sikit lagi lepas pada ni. 4-5 ayat.
orang-orang munafik. Apatah lagi, ya orang munafik dengan orang kafir ni adik beradik tular. Nama ya berlainan. Hak ni kafir, hak ni munafik. Tapi sifat ataupun kelakuan otak cara mikir lebih kurang. Cuma orang kafir, hak pasal jelas-jelas orang kafir dia tak tunjuk katanya dia Islam. Tapi dalam hati orang kafir setengah-setengahnya akatik, beci, denai terhadap orang-orang Islam. Ada pun orang munafik. Dia sedang ton winapok katanya dia orang Islam, tapi dalam otak dia, dalam hati dia adalah kafir. Begitulah. Tapi ha, kita tak kata kalanya tapi. Orang Islam, kalulah orang Islam kita jadi supa perangai pasal ni. Apa kita nak kata gua noh? Kan dilaknat juga. Orang hendak mengaku katanya dia Islam. Tapi naik anak dia kan. Dia duk buat benda-benda yang tak molek terhadap Allah dan Rasul. Walaupun dia duk sujud kepada Allah. Dia duk ceramah, duk royak Islam kepada orang. Pun masuk di dalam orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak ada royak katanya. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik yang menyakiti Allah dan Rasul. Tapi Allah royak katanya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, orang-orang apa ni, melaku perkara yang tidak diredai Allah dan Rasulnya. Cuba kita gambar katanya, benar Allah Ta'ala tak reda dan Rasulnya tak reda. Apa lagu mana? Tak ada kira siapa dah. Tak ada kira orang kafir, munafik dan orang Islam. Mari ayat yang ke-58 pula. Hak ni cok-cong, tim-tim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat. Tepat ni maknanya timai tupang, yang tidak tepat. Bukan tempat dak, kalau tempat tu satanti, tapi tepat. Dia panggil apa? Benda yang tidak tepat, tidak betul dengan hak sungguh, hak sengati. Ha tu. Dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya. Giduk seko, giduk syok ataupun dituduh. Benda tak tahu komun, tak tahu katanya sungguh ke dak, tapi dak gi sebut dah, dak gi royak dah, dak prekau. Ha tu. Dia duk share benda-benda tu, benda ni dan sebagainya. Allah Ta'ala katanya, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ingat molek ni, benda-benda yang kadang-kadang kita madai tangcai. Nak pergi kecek, nak pergi buat. Lepas tu kita kodok turun orang-orang kecek, kita kecek katik. Ha ni kita termasuk di dalam ayat ni. Yang pertama, kita apa? Terima dosa. Kena duk pikul dosa dan kita ni bohong terhadap dia. Ayat, dua ayat ni beri peringatan kepada kita. Minta maaf dah. Pasal kapung, jangil mek mulut. Bahasa kampung tu. Jangan pesan ada gapo mai krong. Tak tapih. Terima pak peng, terima pak peng. Tak tahu katanya sungguh ke tak sungguh. Sengati ke tak sengati. Boleh jadi kalalah kita duk gi ambil hak orang tak tapih. Dosa hari-hari kita duk kecek. Kadang-kadang komun hak kita terima, kadang-kadang dari line WhatsApp, dalam Facebook go to goni tengok pro tak tahu katanya leng ti ma mari mano tahu berita ni, cerita ni, goni ni kita sapa dah kok ge. Ha ni perlu kepada kita jaga-jaga baik-baik. La yet on, hok ni perlu benar apa yang berlaku di dalam setiap hari orang-orang dok buat, dok kecek dan sebagainya.
Ni kita tengok maknanya di dalam pimpinan Ar-Rahman. Cuba kita tengok maksud dia dalam tafsir. Allah Ta'ala beri amare dan beri berita, maknanya tegore bagi orang yang duk menyakiti perkara-perkara yang menyalahi perintah Allah dan duk buat perkara-perkara yang tidak diredai ataupun dilarang. Lepas tu duduk berterusan maknanya masih lagi toning duk buat lagi tu hari-hari tak ada nampak, katanya nak berhenti pertikam hak tak molek sat ni tu. Nah, lepas tu duk apa menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul maknanya duduk sairai Nabi. Terutamanya orang-orang kafir, orang munafik. Kalau dia orang-orang kafir hak ngaji Islam ni, istilah satu istilah yang orang Arab ataupun orang Islam kita taknya al-mustasyriqin dia panggil. Al-mustasyriqin maknanya orang yang orang kafir tapi yang ngaji Islam. Kadang-kadang lebih reti Islam daripada orang Islam lagi. Dalam bahasa orang putih dia panggil orientalis. Orientalis artinya orang yang reti Islam. Lepas tu puak-puak ni lah dia duduk putablik rengrau tang-tang yang ada di dalam tafsir, ada di dalam hadis, dalam sejarah sirah nabawiyah dan sebagainya. Puak-puak dia dah duduk-duk khainat. Sebab dia reti. Dia reti Islam sampai dia boleh sek benar yang tak molek masuk di dalam neha yang molek belakang, tapi dia sek masuk dalam tu. Masuk. Neha dia. Itulah kadang-kadang orang Islam kita apabila pergi baca surat dengan tak ada perintahan Islam yang cuci, yang molek, dia percaya ke surat tu. Lepas galiknya orang ni dia percaya, oh surat tu aku baca dah, dia kata lagu tu. Dengan kita tak ada perintahan yang betul, yang benar, kau duduk pergi baca, pak jadi glowing. Komun yang kita pergi baca tu jadi punuh, masuk, sapoh duduk dalam otak kita, dalam hati kita. Itulah perlu kepada orang-orang Islam beringat-beringat benda-benda pasal ini. Menyakiti Rasul sama ada dengan keaibkan ni maknanya apa? Benda ni maina cakapkan pada Rasul. Tapi ada orang yang sebut. Saya misal mudah-mudah. Orang yang ia tak kena kepada Nabi, dia kata apa? Dia kata kan, Nabi ni cao arum. Sia puying. Tapi istilah sia puying ni mencari lagu tu. Cao arum ni mana kan? Oh, tengok Nabi. Dia jadi contoh kepada umat. Tapi dia bini lebih pada pak. Pas jadi contoh ke mana? Pas orang dia umur 50 lebih. Bini ramai, cek katanya orang tu nafsu banyak. Ha ni jalan belakang tu. Sedangkan ayat belum pada ni kita sudah pun belajar dah. Nabi ni Allah Ta'ala wikhah kepada dia dan dia tak minta orang perempuan. Tapi orang perempuan lah mari duk tawar diri kepada Nabi, minta. Minta juga-juga, Nabi ambil lah saya jadi bini Nabi. Ha Nabi ambil. Dan sebagainya. Dan banyak kala lagi yang dituduh Nabi go to go ni dan sebagainya. So lagi innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu. Ibnu Katsir cerita di sini katanya nazalat fil ladzina ta'anu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tazwijihi Safiyyah bint Huyay ibn Akhtab. Iaitu ayat ni turun hanya orang duk gi cicir Nabi. Ta'anu dalam bahasa Arab ta'nun artinya tikai. Ta'nun. Tapi arti di sini orang yang duk gi sairai kata kecek rata dalam kedai kopi di zaman Nabi dulu. Ya itu apa? Nabi ni menikah dengan Safiyyah. Safiyyah binti Huyay bin Akhtab. Anak tu nebar ni. Dia tawar diri kepada Nabi. Nabi ambil dia. Orang pakat kecek. Kecek kata. Supa dengan Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy. Supa juga. Apa nama Muhammad ni? Duk pergi ambil bekah bini
anak angkat dia Zaid bin Harithah. Yo ya di sini katanya wa zahir annal ayata ammatun fi kulli man adahu bi syai'in wa man adahu faqad adha Allah kama anna man ata'ahu faqad ata'a Allah. Walaupun pada zahirnya ayat ni umum dalam hat setiap orang yang menyakiti ataupun orang yang duduk sairai Nabi, tak ada kira han nikah ke ha Tuhan ni. Sebab tu kita orang Islam ni tak, kalau sekiranya orang benar-benar Islam sungguh, dia tak kecek benda hang lop pada diri Nabi, sunnah Nabi dan sebagainya. Sebab tu ayat ni walaupun kena, memang dia betul, dia royak ni memang betul sungguh, kita pun kena kena pakat beringat. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, jangan kita duk main-main, duk buat pelekeh main. Ha tu. Saya yakin katanya orang Islam apabila dia faham, dia reti Islam, dia tak hina, dia tak kecek nampak pasal dia dumin dutu kepada Nabi dan sunnah Nabi. Saya nak misal mudah-mudah. Kalau orang royak tanya, "Eh, buat lagu ni. Ni Nabi buat ni." Tapi buat ke dia nak kelola, nak tunjuk katanya, "Aku pun ilmu banyak." Ah, sunnah Nabi, setara mana? Ha tu kecek lagu tu tu. Cek katanya orang tu kecek adalah tak betul, sangat-sangat tak betul tu. Nak ayat katanya hina kepada ajaran Nabi. Dia buat kelola main. Qur'an sebab-sebab khabar tu. Sebab khabar orang okay, baca. Tahu berita, tak. Qur'an sebab tu, tu hidup wayak. Ha ke apa? Cerita tu, cerita ni. Pas patut ke? Tu hai radak. Al-alamin. Rabbul alamin. Giduk kecek dalam Qur'an. Ambil ha cerita tu, cerita ni. Eh. Nampak supaya Qur'an semua ni. Jadi lakon. Ha tu kecek lagu tu adalah hino kepada Allah dan Qur'an. Sebab tu kena beringat-beringat kita kecek ke apa-apa. Jangan sampai kau terlajak. Dan supaya juga kita buat benda yang redah. Ni saya misal ni supaya dengan hukum Allah. Kita duk pergi redah berau. Pecah. Unuh habis. Supaya dengan kereta motor kita pun pagar dah. Rebeh habis. Maka berarti katanya orang itu walaupun dia mengaku katanya dia Islam, tapi supa dengan dia tak si duduk dalam Islam, mai percaya dengan agama Islam. Masa nak habis. Saya nak mengakhiri dengan satu hadis. Nabi kaya selalu saya dok baca. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia boleh turut semua gapo yang aku bawa, aku ngajar, aku sebar, aku royak kepada orang ramai. Bermaknanya Nabi nak jadi kita pakat beringat-beringat. Jangan dek sedak hati sangat katanya kita ni beriman tim-tim roy persen. Sebab kita mengucap 25 syahadah, kita duduk semaya, kita poso, kita tutup aurat, kita baca Quran, kita zikir. Jangan peheh katanya, iman kita tim-tim 100% lagi. Tapi Nabi kaya, sehingga bila tu? Sehingga nafsu dia. Perasa air dalam otak dia, dalam hati dia, boleh turut belakang. Gapo hak jadi ajaran Nabi, suruh Nabi. Larangnya Nabi, dia boleh patibat 100%. Barulah orang itu tem-tem berimeh. Lepas cuba kita tanya diri kita ni. Walaupun tak ada siapa mengaku, ayat katanya dia lawe ajaran Nabi. Tapi naik kanak dia kan. Boleh jadi orang itu, hak dia tak mengaku, naik wala dia kan, dia ada setengah-setengah, dia duduk menetek ajaran Nabi. Seolah-olah kata, Rab meidai dengan ajaran ni. Eh, lepas tu, hak Nabi tak buat. Kita tak, salah ke kalau dia kita buat? Ha, tu, jadi banyak panah lalu. Banyak soalan lalu. Nabi tak buat. Kita nak buat. Tak salah ke betul? Ha, tu. Ni nak ayat katanya. Dah main dengan akal. Dengan fikir. Ha, tu.
Kalau hak Nabi buat, Nabi tak buat. Semua tu saya nak ayat katanya, sempurna berlaku dah agama. Cukup pandai. Untuk kita pegang baik-baik, kita amal baik-baik. Gitulah. Kalau kau kecek, kau panjang. Tapi nak ayat katanya, ayat ni adalah ayat penting ni. Hubungnya dengan cara hidup kita, dunia sampai ke akhirat. Menentukan syurga dan neraka. Lepas tu ada lagi dah, sikit sebanyak hubungnya dengan ayat-ayat ni. Yang dalam tafsir Ibn Kathir, ayat katanya orang yang menyakiti orang-orang berimeh, lelaki perempuan. Dan insyaAllah ni, kita sambung esok. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Sambung. Kalau tak ada uzur ke apa, hari Sabtu ni insyaAllah kita akan mari dengan tupuk tambah di atas dua ayat ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.